Halo semuanya, selamat datang di channel Ikemaru. Kali ini kita akan melanjutkan Garuda Alpha League Matchday ke-7. Untuk lawan kita kali ini adalah Lewis ya namanya, nama timnya. Untuk tim yang digunakan yaitu middle school juga. Jadi kita ini akan duel middle school. What? Tapi dia pakai AoE ya. Oke, dia mencoba mengcounter. Oh enggak jadi. Kirain dia mau pakai AoE, ternyata enggak jadi. Oke, kita akan langsung saja melawan Lewis sama-sama tim middle school. Bedanya Tsubasa sama Yuganya. Untuk kipernya masih sama sih. Oke, langsung saja kita mulai pertandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemenangan karena posisi kita sudah direbut. Oh, posisi pertama sudah direbut sama Jeffrey Marwan. Apakah kita bisa membuntuti dia? Harus mencari kemenangan di pertandingan kali ini. Oke, kita duluan ya. Mungkin kan kita coba dulu. Oke, sedikit ada. Bentar, ada defense kah ada? 275. Kita coba aja lah. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa lah. Oke, ternyata gagal. Oke, dibalikin ke Nita ternyata. Apakah dibalikin lagi? Oh, enggak juga ya ternyata. Tertahan ternyata. Oke, bola out kita lagi yang bawah. Oke, semoga dapat juga. Kira enggak apa, kita langsung shoot aja. Shoot. Stormy Rescuration. Meskipun agak menyamping sedikit, nggak apa-apa, kita coba saja. Karena kipernya Wakashimatsu juga middle school, dan pastinya dengan buff yang begitu banyak akan sangat susah untuk menjebolkannya. Bismillah. So Aika. Oke, kita dapat bola. Bola lagi. Kita dapat gol 1-0. Thank you. Lumayan kita dapat keunggulan. Wah. Berapakah 25? 25.000. Wow, dibales kita dengan one two shot mungkin ya. Kita tunggu saja di belakang. Oke, nggak terkena. Apakah akan gol untuk kali ini? Oke, ada critical putih. Tsubasa dengan shoot 24 di sini ya. Kita 25. Bismillah, semoga tertahan. Oke, tertahan.
Oke. Sekarang kita ada di sini. Kita coba dribble. Oke. Kita lolos. Wow. Untuk sepertinya agak susah nih. Kita coba dua kali dribble. Wow. Ternyata terkena di sana. Dapatkah? Oke, Nita dapat. Kali ini. Oke, kita dapat full power. Dan semoga kita bisa melewati Jito kali ini. Harusnya sih kelewat karena Jito interceptnya kecil dan dia nggak punya skill intercept yang momentumnya gede. Harusnya lewat, bismillah. Oke, lewat. Bismillah, saatnya gol. Harusnya gol nih. Oke, kita dapat gol lagi. 2-0 untuk kita. Kita memanfaatkan sedikit peluang kemenangan elemen, jadi kita pakai elemen merah untuk nge-shoot ya. Kita masih ada Matsuyama juga. Oke, lanjut. Oke, kakak bisa tertahan. Kita di sini butuh dreams that you could menghabiskan stamina Nita nih agar nanti bisa lebih maksimal momentumnya. Apakah bisa? Oke, salah, kita nggak pakai intercept tadi ya. Oke, defender masih ada dua yang bisa match up. Oke, match up. Mungkin dia akan shoot sih. Apa? Kita ada full power, jadi staminanya nggak begitu banyak berkurang. Meskipun Yuga-nya stamina killer. Stamina killer ya. Oke, semoga tertahan. Oke, tertahan. Yosa. Arigato juga. Babak kedua, kita masukkan ini dan apa kita coba pakai yang lain ya? Kita pakai ini aja. Kita ikut-ikutan 3-1-3-3. Terus Soda masuk. Sini. Dan ya. Yeah. Tolak mana lagi deh yang perlu dibuang? Roberto? Apakah kita coba nggak pakai Roberto? Jangan dong. Kita aja. Banyak kan ya. Sepertinya terlalu banyak. Oke, kita gini aja. Nggak apa-apa. Duduh, salah.
Harusnya Tsubasa-nya di tengah ya. Gak apa-apa, kita menambah sedikit buff ke Ken, meskipun kita gak pakai dua Tachibana. Gak apa-apa menurut kita, lumayan. Oke, mungkin dia akan one two shoot lagi nih sepertinya. Seperti dugaan saya, apa kita maksimalkan player yang ada. Oh, apakah dia punya full power? Sepertinya dia ada full power nih. Jadi critical dan statnya nambah. Oh ya, dia ada Sawada, lupa saya. Jadi full powernya cepat. Bismillah. Oke, masih tertahan. Meskipun kalah elemen dan kalah critical, penyakit kita lebih keras. Hahaha. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa dribble. Bismillah, semoga bisa. Oke, lolos. Aduh, apakah offset? Semoga enggak. Yo, semoga lolos lagi nih. Low ball, please. Wow, ternyata bukan low ball. Oke, dapat low ball. Atau kita abisin stamina aja ya. Udah lumayan abis stamina ya. Meskipun kita kalah elemen sih ya. Gak apa-apa, kita coba saja. 451 stamina. Stamina lagi, momentum. Bismillah, semoga bisa gol kali ini. Sawaika. Oke, gol. 3-0 kita unggul. Oh, udah habis, gak bisa. Kayaknya HP-nya sedikit nge-lag nih. Parah. Apa-apa, yang penting kita menang. Apakah lolos ini? Harusnya dapat nih, jitunya. Soalnya terlalu jauh. Oke, dapat kan. Oh, masih ada Matsuyama ternyata. Ishizaki, please. Do your job. Aduh. Lolos ternyata. Dia dapat chance untuk menendang. Tanpa ada blok. Gak apa-apa, kita langsung saja. Apakah kita akan berhemat? Bismillah, kita coba. Jangan bercoba-coba. Wah, kita abis ini ada full power. Jadi masih ada 2 punch lagi. Meskipun 2 chance itu semoga gak kepake karena kita saatnya menyerang lagi. Oke. Tsubasa-nya, oh ternyata Tsubasa di samping bawah. Oke, kita full power dan kita dribble. Apakah bisa lolos? Oke, ternyata tertahan di sini. Meskipun kita pakai dribble S ya masih bisa tertahan.
Oke, di sini ada Yuga juga. Kita lihat. Kita bisa ngeblok sih kali ini. Kok udah full power lagi. Jadi kalau pakai Sawada Middle School itu satu match bisa 3 kali full power ya. Gawat juga. Oke. Gak akan bisa menembus Jito kamu. Yuga. Aduh. Oke, lolos. Masih ada chance. Kita akan coba 1-2 dan shoot. Apakah bisa? Oke, tertahan ternyata. Kita gak lihat ternyata dia ada intercept. Goblok emang. Oke, masih ada chance untuk menendang. Wow. Hit shoot dari jauh. Tapi dia critical pelangi sih. Oke, stamina masih. Masih bisa 2 punch. Kita punch aja. Harusnya sih bisa. Tertahan. Oke, tertahan bolanya. Kita permana nih? Apa udah habis? Oke, udah habis kali ini pertandingannya. Jadi, pertandingan kali ini kita dapat mengalahkan FC Lewis dengan skor 3-0. Bagaimana menurut kalian? Siapa man of the match pada pertandingan kali ini? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.